Mendatangi pihak keluarga yang ada di Labuan Haji, Lombok Timur. Dan menurut informasi dari pihak keluarga bahwa HF tersebut semenjak SMA atau Alia itu sudah bersekolah di Jogja dan melanjutkan sekolah pendidikan S1 di Jogja. Yang terakhir, HF itu ke Lombok itu pada saat Lebaran tahun 2021. Nah, untuk saat ini termonitor yang bersangkutan tidak ada di Lombok Timur.